rumah sakit. Gaji saya Pak ditahan Pak Kadinara sudah 6 tahun Pak. Seorang pria diamankan karena menerabas pengamanan Presiden Jokowi saat wawancara doorstop di RSUD Konawe, Sulawesi Tenggara. Momen itu terjadi saat Jokowi menyapa wartawan. Dia baru saja mengucapkan kalimat pertama sebelum pria itu dating. Lalu pria berambut cepak dan berkemeja batik berjalan cepat menghampiri Jokowi. Pria itu langsung bergerak ingin menyentuh Jokowi. Tak lama kemudian, seorang anggota Pas Pampres langsung melakukan pengamanan. Dia bergegas mendorong pria tersebut untuk menjauh dari Jokowi. Jokowi sempat kaget dengan kejadian itu. Bahkan, ia sempat hampir jatuh terdorong anggota Pas Pampres yang melakukan pengamanan. Meski begitu, Jokowi tetap melanjutkan sesi wawancara. Dia memuji langkah pemerintah daerah membangun fasilitas kesehatan yang baik. Ya, kembali saya meninjau rumah sakit. Saya Pak ditahan Pak Kadinara sudah 6 tahun Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.